Ta-da! Orang cakap kalau kurang tahu bawa kereta dekat Penang, bermaksudnya kurang punya lesen dah pas. Agresif ni Penang orang bawa kereta. Okey, sekarang kita sampai di TS Auto. Ha, dekat sini. Hey, Tauke famous TikTok. Ha. Ni tayar dah lama bos. Banyak tahun dah ni tayar. 2016. 2016 ah. Sudah 6 tahun ni. Usually tayar tak boleh 5 tak boleh 5 tahun dah. Maksimum 5 tahun dah. Kalau tidak dia keras dah. Kenapa kurang 1 biji? Ha? Kenapa pun kurang 1 biji? Ha, semua kurang. Sini kurang. Sana pun kurang. Semua kurang 1 biji lah. Special lah. Ringan sikit lah. Ha, ringan sikit lah. Naik 2 horsepower. Eh, ni 17 lah, bos. 17. Tukar 18 okey lah? Okey. 18, lepas tu tayar tebang sikit lah. Lebar sikit lah. 235, 40, 18, okey. Sekarang orang tak suka itu macam itu masuk dalamnya tayar. Orang suka 4 segi lah. Ha, baru cantik ya. Kan ini orang bulat sikit mas ini. Ha, lepas bagi tu kita bagi dia straight sikit macam tu. Nampak ha. Macam tu cantik. Itu you punya. Ha. Oh, steady ni oh. No wonder lah, bos suruh aku mai. Sebab dia kaki walk cycle juga. Ha. Tengok ni kereta dia. Oh, semua walk cycle kaki oh. Oh, jam sehat. Meow. Huh. Ni heaven ni. Pertama kali main. Eh bos, bagi tahu sikit you punya TikTok berapa followers ah? Sikit lah, 60 lebih lah. Sikit lah. Banyak daripada I ni. 60 lebih sikit. Oh. 18. Ni 8.5. Ya. Yeah. 8.5 JJ. Yang bukan itu 80. Yang itu sama juga. Sama juga 8.5 JJ. So korang tengok ni. Ni cantik. Actually Razer ni dia sesuai untuk Volkswagen, dia nampak laju sikit. Yang macam ni dia nampak macam VIP sikit. Oh, ini okey juga. Kalau korang boleh nampak lah. Pasang story bagi dia. Bagi dia bawa. Happy lah Moy. Ini okey juga. Susah nak pilih. Betul-betul susah nak pilih. Ini okey. Ni dia nampak lebih ganas lah. Lebih laju sikit sebab dia punya spoket banyak sikit. Yang ini dia nampak lebih macam continental sikit lah. Dua-dua okey. Yang ni okey. Ah, agak lupa. Jom. Ini Marsha lah. Marsha. Marsha lah. MU12 lah. Ini lagi ada. Ni sebab kalau korang nak pilih tayar kan sekarang kan, korang pilih yang sini dia flat, cantik sikit. Orang tak suka dia kangkang macam ni lah. Dia stretching. Sekarang orang suka macam ni. Ni flat sikit. Dia nampak cantik sikit. Macam example kan you tengok kereta ni. Ini dia pakai Kumho. So tengok dia nampak lebih macam drag sikit lah. Dia straight sikit. Dia straight dengan tayar. Sekarang orang suka balut tayar sini. Cantik sikit. Satu barang lagi, kalau korang pasang macam ni kan, dia punya masa kereta korang bawa, dia punya camber buka, at least dia ada protection sikit lah. Dia tak macam yang stretching tu. Oh, ini Maxxis. Oh, cao leh, jadi ingkai ke sui tempur lah. Ini cantik sikit lah. Ini cantik sikit. Okay, ini tayar dua-dua tak sama ah. Ini rotation tayar. Ini kena outside inside tayar. Kalau kita mau segen belakang suka makan dalam. Ini rotation tayar, next time kalau you makan dalam ah, you boleh buat kali. Oh, macam ni dia dua tempat boleh. Ha, ini tak boleh lah. Tapi kalau cakap senyap ni, ini senyap sikit. Okay, ini bunyi sikit. Sebab ni rotation tayar. Ataupun yang ni. Yang ni member aku punya. Maclubs, Mervin dengan Tengku Jan. Razer also mah. Oh. Ah, ya betul. Sama Razer mah. Ini Razer, itu Razer juga. Ini Razer juga. So guys, finally aku dah decide. Aku decide tukar Razer Tengku Dijan X Maclubs. Ya, member-member punya sport rim lah. Kita support-support lah.
So ini kedai apa pasal aku datang sini aku nampak dia punya TikTok sangat-sangat terkenal. Dia punya TikTok punya followers banyak daripada aku lagi. Gila. Dia punya boss ni tiap-tiap kali buat TikTok tak henti dekat kedai ni. Tapi selain dia promote TikTok, actually dalam sini kan dia banyak sport rim juga. Sport rim dia berlambak. Korang tengoklah sendiri sport rim. Banyak. Selfie dengan ni kedai Boss Vape ni. You punya kedai dekat mana? Balik Pulau. Balik Pulau. Vapor TSI. Vapor TSI. TSI ah? PSI ke TSI? TSI. 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 Golf ah. Buka kedai vape juga. Dekat Penang. Korang dah nampak sporting kan? Sekarang aku bawa korang tengok. Ni secret heaven. Dalam ni. Rasa okey juga ni 18 yang ni tengok. Yang ni cantik juga. NK. Lepas tu BBS. Lepas tu mereka ada ni RPF kan. Ni cantik ni aku rasa 18 ni. Ni cantik. Lepas tu kalau ini bosan bagi aku buang aku tak nak. Ni BBS. Yang cantik-cantik ni. Ni aku tengah pakai Regal Master tapi ini spoon lah. Aku nak jual ni aku dah sebiji ni. 4 biji satu pasang ni dekat di situ. Siapa nak boleh PM. 17 inci yang aku punya. Aku nak jual. Sebab di situ aku nak tukar 16 inci. 17 inci aku rasa besar sangat lah. Tayar pun baru lagi. Tayar aku pakai Bridgestone. Bridgestone Potenza RE004 yang baru. Pakai sebulan je kot. Siapa nak boleh PM. Jadi untuk razor ni, tadi aku nak pasang ni. Ni cantik. Ni dia lebih kurang macam spoon lah. Dia lebih kurang macam ni. Dekat luar pula, mereka ada yang 16 inci, 15 inci. Yang sesuai untuk kereta JDM lah, yang kecil-kecil je ni. Ni cute. Ni cute. Ni pun okey. Ni BBS. Jom kita tengok, ada sebiji Golf GTI. Baru siap. Ni lah tadi yang bos kedai vape tu. Warna kuning. Cantik juga. Yang ni original 19 inci. Dia tukar 18 inci. Ini kereta boss punya. Kereta ni kaki golf ni. Kaki Volkswagen ni. Tengok. Style. Cantik. Actually kita pergi ke kedai tayar kan. Banyak kedai tayar mereka tak explain. Dia punya tayar, dia punya dalam ke luar ke macam mana ke. Lepas tu dia boleh tahan berapa lama ke. Janji mau jual je. Yang ini dia explain one by one bagi korang tahu. Tayar apa korang patut pakai, preference korang suka tayar yang macam mana. Dia akan ajak korang semualah. Baru korang bawa punya masa, korang akan feel tayar itu punya performance. Baru korang tidak akan takut lah nanti hujan kena bawa slow ke macam mana ke. Bos, aku mau tanya sama you. Ya boleh. You main TikTok macam mana boleh dapat macam ni banyak followers ah? Boleh banyak ajak sikit lah. Sharing-sharing sikit lah. Apa kita boleh sharing, kita sharing loh. Apa yang kita tahu memang barang kita sharing bagi customer. Ada yang setengah orang tak faham, tak tahu. So kita sharing bagi tahu lah. Satu barang lagi ya. Customer mai ah. Orang kadang-kadang mau pergi kedai tayar dia takut tau. Itu bos semua dia ikut pasang saja tayar. Mereka tak explain. Macam you customer mai you ada explain tayar dia dia punya apa orang panggil macam tadi you explain bagi saya tau. Detail sikit lah. Detail saya sikit suka sembang lah. Saya suka sharing. So apa saya tahu punya knowledge saya bagi customer tahu lah. Saya bukan macam apa yang saya ada saya jual bagi you bukan lah. Saya sharing. Apa yang ngam you saya jual bagi you macam tu lah. Saya rasa paling bagus lah. So total dekat sini kalau saya tahu lah, saya search dekat Waze kan. Actually TS Auto ni dia ada tiga kedai ya bos? Betul, tiga kedai. Dekat mana? First HQ dekat Jalan Tato Kraman lah, tepi stadium. Nombor 2 dekat Bayang Baru. Bayang itu, Baru Bayang Lepas ah. Bayang Lepas sana. Suncun Taiko Moto Opposite. Nombor 3 sinilah Bayang Baru Bayang Terbung. Pau Sua Pau Hai ah. Pau Sua Pau Hai. Pau depan belakang utara selatan dia pau semua. Semua punggus. Ha.
masuk. Wah, style juga. Ni kena masuk spacer. Ini macam ya, itu color line terah. Ada line bawah. Hitam terah. Ah, oh. Hitam penting ah. Silver lah, silver lah. Ah, silver, silver lah. Okay. Ini tak mau lah. Ini bling bling sangat lah. Katanya harga ni. Ah. 大叫嘛是賣680啦這個。啊,可以,這個顏色OK。OK啊。OK,OK。給給我要你看。好威啊,好威哦。So kurang jangan gelak dekat aku ah. Jangan nanti-nanti korang post dekat Malaysia Automotive Ship Posting dekat Facebook, matilah aku. Caliper tu aku temporary spray je, aku nak tukar Brembo. Tetapi hari ni korang tahulah, kita tukar, kita spray je lah. Kita temporary je spray je lah. Eh, korang tengok. Sebab boss cakap you boleh pilih warna temporary. Aku nak spray warna biru. Dia kena spray putih dulu. Temporary lah depan. Sini dia punya servis kan. Dia spray tu caliper bagi korang siap-siap. Boss cakap you nak pilih warna apa, you orang nak boleh lah. Warna merah ke, kuning ke, biru ke, hijau ke. Dia spray bagi korang lah masa korang nak pasang rim. Alright guys, so finally dah siap. Masih tinggi lagi yo. Spot spring belum pasang lagi. Nanti dia bawa-bawa kejap, dia turun sikit lah. Lepas tu minggu depan pasang spot spring. Stylo juga. Laju, dah nak hampir siap lah. Sekarang nak buat alignment. Kereta ni actually dia start-start 17 inci. Kita bagi dia naik 18 lah. Dengan tayar yang 4 segi sedikit lah. Jom kita pergi tengok. Tali banyak lah bos. Okay lah. Oh. Tired dah. Hungry lah. One more lah. Mana dah ni? Si mai hai kai. Tai bong bodi lagi. Siap lah bos. Siap. Tuan siap lah. Sekejap. Finally. Bawa laju sikit lah. Okay. Huh, seksi. Seksi yo. Ni tak sama sikit lah macam ni. So sekarang kita nak bayar check out total ram berapa semua. Tapi sini confirm guarantee reasonable price. Rim tayar kau tengok ya. Rim tayar 5,000 lebih. Rim lebih kurang berapa? 3 lebih. Ha? 3 lebih sikit. Rim 3,000 lebih. Ha, 3,000 lebih. Rim 3,000 lebih. Tayar 400 lebih. Biji 400 lebih. Okey, lebih kurang lah. Thank you ah. Thank you boss. Bye bye. Thank you support. Bye bye. Bye bye. Oh, finally sudah siap. Sekarang ngam-ngam 7:30 lah. Dah boleh pergi makan. Dapat ya? Yes. Jom. Sampai sini saja video hari ini. Kita jumpa di video modification and subscribe. Comment. Comment. And then skitty cap. Bye bye. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange.